Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke, di video kali ini kita cobain modul Magis iPhone Performa ya. Dan ini untuk all games iPhone Graphic and Aim Assist ya. iPhone 13 Pro. Ya, di sini universal support di Android 13 ya. Sebelumnya saya cobain modul yang lain tapi nggak support Android 12 yang terbaru ya. Dan ini support dari 12 support ya. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini, dan ini universal dan disarankan pakai Magisnya yang terbaru juga ya, biar lebih compatible guys. Sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with safe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes untuk pasang modul Magis dari iPhone ya, iPhone Aim Assist BGMI ya, atau PUBG ya, Aim Assist Ballet. Oke, dan kita akan tes di Android 12L Nusantara Project ya. Kita lagi di sini, dan mungkin kayaknya untuk modul yang lain, modul sebelumnya kita pernah pakai modul Magis juga ya, nanti kita hilangkan tentang ponselnya biar nggak bentrok, takutnya nanti ikut berubah tentang ponsel ya. Dan di sini kita pakai kernel Super Ryzen dan di ROM Nusantara Project Android 12L ya, versi 4.6. dan kita akan tes di sini untuk modul Magis iPhone-nya universal ya, kalian bisa cobain di device yang lain untuk modulnya. Dan di sini juga harus ada terpasang Magis. Kita pakai Magis versi terbaru ya, versi 25.1. Dan kalau kalian pakai versi yang sebelumnya atau versi lama, mungkin disarankan update aja ya kalau pakai versi yang lama. Oke, di sini kita masih pakai modul ya, unlock smooth extreme ya, rasa OnePlus 7. Dan di sini kita hilangkan aja biar nggak bentrok ya, takutnya nanti pas di install modul iPhone itu tentang ponselnya berubah juga ya. Tapi nanti aja kita lihat, yang penting kita hilangkan dulu atau kita non-aktifkan atau hapus lah, sama aja ya kurang lebih. Dan sebelum itu kita tes trolling test dulu, dan ini kita tes trolling test ya. Oke, performanya aman, dan kita tes pasang modulnya sekarang ya. Jadi buat yang mau cobain bisa cobain aja tes. Di sini kita langsung aja pasang modul dari iPhone Aim Assist BGMI PUBG. Oke, ternyata yang ini nggak support ya, karena apinya kebesaran yang nggak support di Android 12 ternyata. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Maksimumnya 30 ya. Jadi kita tes yang lain, karena kita masih simpan beberapa modul ya. Di sini ada 11 Pro, 13 Pro, dan bentar, kita cocokin yang belum pernah kita tes. Oke, karena dia nggak bisa, kita tes yang iPhone 13 aja. Saya cek, kita pakai yang iPhone 13 Pro aja. Kita tes dulu, nanti kita lihat hasilnya, mudah-mudahan sih aman ya. Mudah-mudahan sih bisa terpasang juga, kalau gagal ya nggak tahu ya. Karena di sini kita tes.
Oke, instalasi komplit dan ini support di Android 12L ya. Dan ini dia iPhone 13 Pro dan kita tes. Nggak tahu gimana hasilnya, tapi kita restart aja, kita lihatin hasilnya gimana. Dan modul yang OnePlus 7-nya saya hapus ya. Jadi biar nggak bentrok, takutnya nanti modul iPhone 13 ini ngerubah tentang ponsel juga, jadinya nggak guna kan yang modul sebelumnya. Jadi kita hilangkan karena kita tes ya yang modul yang baru ya, yang lain. Oke, aman, bisa booting ya. Kita tinggal tungguin nyala. Oke, sudah bisa booting ya, aman guys. Jadi kalian nggak perlu takut buat nyobain modul ini. Kita cek magis lagi sekali. Di sini pakai iPhone 13 Pro grafik AMD Asus ya, mantep. Buka tentang ponsel dan beneran tentang ponselnya berubah ya. Jadi berarti memang benar harus kita hapus modul yang merubah tentang ponsel yang lainnya biar nggak bentrok ya. Oke, di sini kita tes di sini ya. Next video saya mau ganti kecerahan warna layarnya, ini agak kuning ya kalau saya lihat. Nanti ganti yang cool atau yang putih aja biar enak dilihat di mata ya. Next video lah. Oke, dan ini bisa dilihat modulnya sudah aktif iPhone 13 Pro dan kita tes scrolling test juga. Oke, ini sudah mantep. Dan kita tes di PUBG. Tapi kayaknya ini nggak bikin unlock grafik ya. Kalau kalian mau unlock grafik, ya nggak bisa pakai modul ini ya. Karena ini nggak unlock grafik. Setahu saya cuma nanti kita liatin aja langsung di gamenya ya. Oke, kita tinggal tungguin. Oke guys, jadi ini sudah masuk di game ya dan kita lihat di sini terunlock atau tidak. Dan ini nggak buat unlock grafik ya, jadi modulnya nggak bikin unlock grafik, malah unlocknya hilang ya. Kalau pakai OnePlus 7 itu unlock grafiknya aktif ya, tapi ya sudah. Dan kita tes aja ini ya. Oke guys, jadi di sini untuk suhunya lumayan ya, sampai 39 dan ini masih belum panas sih kalau menurut saya. Masih enak dan kalian bisa pakai sesuai kebutuhan. Tapi di modul ini nggak unlock grafik ya. Jadi buat yang mau unlock grafik mungkin bisa pakai yang lain. Di sini cuma pakai modulnya untuk performa iPhone ya, kurang lebih iPhone 13. Dan kita akhiri video, buat yang suka video jangan lupa like, share dan subscribe. See you next videos.